Nih guys, anjing ratu pitbull Malang nih guys. Namanya siapa nih, Kak? Tron, si Tron. Namanya Tron, tuh ibu ratunya guys. Jadi ini adalah anjing baru, Kak ya. Anjing baru. Woi, jangan tut. Wow. Wow. Gelo. Gede pisan. Gede banget. Nah, kita lihat yang ini nih. Wow. Itu tenaganya gila sih. Gila sih ya, beringas ya. Kemarin sama iya, kebanting kemarin. Waduh. Dia mau kawin apa gimana tuh? Ya gitu, Bang. Oh, suka aktif gitu ya, banget. Aktif ya. Manja. Oh, oke. Okay. Tuh. Eloy. Ketarik loh. Paman mana? Paman. Uset. Uset. Paman berani pegang itu? Berani. Oh, berani. Coba pegang. Gede banget anjingnya nih, guys. Jadi ini tuh satu saudara sama betina yang ada di Bangsen juga. Oke. Sama yang di saya juga satu saudara dia, satu ibu satu bapak. Cuma ini jantan satu-satunya kan, makanya gede banget ya. Ini jantan satu-satunya nih. Tuh warnanya merle. Keren banget sih, kepalanya gede banget tuh. Gigit. Enggak lah. Ini kenapa yang punyanya enggak mau ini? Pegang lah sama gua. Hah? Iya, kotor. Enggak apa-apa lah. Ini yang punya nih, guys. Ini jagoan. Jangan dideketin. Oh, deketin kita. Ya, coba agak dekat. Buat di foto nih. Enggak akan berantem. Takut yang punya takut cedera. Yo. Ininya mahal katanya. Ini usianya berapa bulan teh? Ini 9 bulan. Ini 9 bulan. Majuin dikit bisa enggak? Tapi babi jangan pakai tarik. Enggak. Kepalanya gede banget. Religius yang gede. Oh. Ini hanya 1 tahun 2 bulan sama 9 bulan masih gedean yang 9 bulan ya? Ini umur 9 bulan. Wow, ini masih gede banget lagi nanti nih, guys. Wow, babi keputar loh. Coba Bang Mim bisa tenang, bikin tenang enggak? Hei. Bisa bikin tenang enggak? Tenang dong. Coba. Oke, udah tenang ya. Aman. Tanya harga dong, Iya, tanya harga. Harganya berapa nih, Kang? Jangan nanya ke saya, oh, bukan anjing. Oke, Ratu. Oh iya. Gimana nih, Kak? Ini harganya berapa katanya? Ini harganya berapa ini? Berapa, Mang Ben? Lah kenapa nanya ke saya? Berapa teh? Kan kemarin udah sempat dibuka kan 140 kan? Ayo. Nih, ini kemarin 140 juta. Anjing termahal yang dibeli sama ini anjing Buratur. Termahal yang ada di Blast Blue Kennel. Wow. Nah, itu yang baru tuh. Itu baru berapa hari tuh nyampe sini. Wow. Kepalanya gede banget ya. Gede ini. Tuh. Ini Mbak Ben bisa angkat enggak? Bisa angkat enggak? Bisa digendong enggak? Kuat enggak? Gede banget, Cok. Hiper kaos, Pak Meme. Pak Meme, gak ada asuransinya tuh, Pak Meme. Gak ada asuransinya. Jadi meskipun dia anjing gede, tinggi, maunya bisa di, dia aktif ya. Digendong kuat gak, Pak Meme? Ini kira-kira beratnya berapa kilo, Teh? Ini sekitar 5 kali. Lebih lah. Coba. Ini kayaknya mau dia pengen kawin kayaknya nih. Iya. Pengen kawin. Coba. Gitu ya, harus gitu ya. Tapi ini belum dikawinin nih sama buratunya nih. Belum. No. Suruh diam, mamanya. Suruh diam. No. Suruh dia, Bang Ben. Jago kan? Anjay, iya. Anjay, jago. Jadi pokoknya sekarang anjing di Buratu udah. Ini bisa mantap, diangkat enggak, Bang? Coba angkat. No.
Yeah. Wah, gila. Gak kuat. Gak kuat, buset. Mang Memen, Mang Memen, Mang Memen, coba Mang Memen. Wih, gede banget. Mang Memen, coba angkat, Mang Memen. Wah, gila. Coba Memen angkat, bisa gak? Enggak lah, berat lah. Gak kuat, masa gak kuat? Jangan bikin malu barang gede baru. Ini anjing-anjing gede nih. Ya coba, bisa gak diangkat? Ngap. Ya elah. Tapi ini katanya kata Bu Ratu kalau ada yang mau ngawin boleh lah. Enggak. Ini open pacak. Open pacak enggak? Enggak. Oh, enggak. Ini open pacak. Enggak open. Oh, enggak open. Kalau yang itu? Kalau yang ini? Boleh tapi nanti setelah saya produksi. Oh, oke. Okay. Oh, langsung disclaimer dulu di awal. Iya. Tapi dia lebih kalem ya? Dia lebih kalem. Dia lebih kalem nih. Ini juga apa karakternya paling baik di antara yang lain ya? Iya, paling baik. Kalau berantem digigit dia enggak ngelawan. Iya, ini trennya paling baik banget. Oh, oke. Okay. Kepalanya gede banget itu. Gede banget. Cakep. Tapi dia ada rencana mau dikawinin enggak, Teh? Ada. Ini sama ini dikawinin. Iya. Oh, ini udah ada jodohnya. Ini jodohnya siapa sih? Mistik. Ini jodohnya si Beauty. Queen bisa. Si Queen bisa. Sama si itu Pixel bisa. Mixui. Sama ini kayaknya ada yang mau nyoba nih. Ada yang mau coba angkat nih. Hah? Tapi masa gak bisa angkat sih? Berat. Sudah pernah coba belum? Pernah. Coba. Gede banget sih. Oh, semarin udah cepet diangkat ya. Gila, gede banget nih ya. Gila, gede banget nih. Gede gak? Kata Bang Sen gede gak? Ini gede banget ini. Ini padahal baru 9 bulan loh. Ini guys, kalian bisa lihat nih. Enggak. Ya beda anjing kalau itu udah bu gitu. Ini 9 bulan tapi gede banget sih, guys. Ownernya aja sampai enggak berani megang loh. Oh, gitu. Berani. Coba. Berani. Berani ya. Oh, tuh kan kotor. Jadi kita bakalan tunggu edisi papisnya XXL dari. Jadi nanti rencana mau dikawin nama siapa dia? Mixu ya. Mistik. Sama ini dikawin nama ini enggak? Enggak, kita kan sama-sama. Sama-sama anjing. Sama-sama pejantan. Ya. Ya, nantilah kita tunggu edisi papisnya ya. Terus jadi pokoknya nama mewakili Bu Ratu kalau misalkan ada yang mau open stud. Kalau ke si Helios. Itu enggak mungkin kan? Oke. Okay. Enggak buka kalo dulu ya. Darah Jambi boleh. Oh, kalau sama darah Jambi boleh. Oh, jadi kalau betinanya Jambi boleh? Boleh. Boleh. Tapi lihat dulu betinanya. Oh, iya. Ya kan saudara, Pak Mimi enggak bisa. Leo enggak bisa ya? Enggak bisa. Beli lagi. Ya, beli lagi. Bang Sen aja suruh beli tuh. Baru punya satu dia. Iya, beli lagi. Kalau saya kan udah punya 4. Tapi mantap sih, mantap ukurannya gede-gede ya. Ukurannya gede banget. Sama sesama Jambi boleh lah. Boleh lah ya. Kalau ke Citron ngawin berapa? Nunggu saya breeding dulu. Ya enggak, kalau misalnya open price-nya berapa? 2 digit dong. 2 digit? 2 digit ya. Iyalah, anakannya bisa. Tapi kalau dibandingin gede mana coba? Coba. Diam. Kepala gede banget. Tinggi. Coba menurut Bang Sen gedean mana? Ya gedean si inilah. Helios tetap masih muda masalahnya. Ya. Masih muda. Cuma sekarang kalau kepala tron ya. Iya kan, tapi kan udah umurnya udah setahun lebih kan? Iya. Gede banget kan? Iya, gede banget. Gila, mantap sih ini. Enggak, Teh ini enggak akan megangan berantem. Saya takut cedera mahal. Biasa ya kalau anjing sultan. Nah, ini pasti duduk nih kelihatan banget nih. Ya, coba. Ya, tuh. Banget. Oke. Gila kan? Ini anjing seharga Avanza. Hei. Ini seharga Avanza, Bro. Keroy. Woi, keroy. Mantap ya. Hey. Keroy. Oke guys, abis ini kita mau abis ini konten apa lagi kita ini, Mang? Abis ini kata Ibu Ratu katanya dia karena udah punya 2 pejantan yang bagus, jadi pejantan-pejantan di sini sebagian ada yang mau dijual. Oh, oke. Okay. Untuk lengkapnya nonton aja di vlog selanjutnya ya. Masih okay. Bersama Mang Weben si ganteng kalem dan juga masih bareng sama Ibu Ratu. Ya, wih cantik banget ya. I love you. Oke okay, guys, thank you semuanya.